Okay, program yang dikorbankan, benda yang sama pun kita tak tahu dah nak tengok apa. Assalamualaikum, Cik Emma. Cik Puan Emma kita. Waalaikumsalam. Hai, lamanya tak jumpa. Itulah, lama betul tak nampak kan. Sampai saya lupa lah apa tu, dah berapa lama tak jumpa kan. Itulah. Susah betul nak jumpa. Dan dengar cerita, due date dah dekat ya? Jidik apa tu? Jidik ATM? Yes, kita dah nak launch dah. Nama hari bulan. Tak apa. Yang faham-faham, yang tak faham, sudahlah. Tapi antara sebab kenapa dah lama juga tak jumpa Emma, sebab benda tu lah. Okay? Dia kena duduk rumah je, tak boleh keluar kan? Okay, kali ni kita nak bercakap dengan Emma sebab ada program baru katanya. All betul. Together Now Malaysia, ATNM. Okay, yes. Mak, cerita sikit Mak. Sebenarnya di luar negara dah keluar di program BBC ya. BBC dah keluar betul. 2 tahun, 2 musim pun. Dan ni baru pertama kalinya kiranya program ni ada di Malaysia, versi Malaysia. Betul. Cerita sikit Mak, program apa, cerita apa ni sebenarnya All Together Now ni? Okay, so All Together Now Malaysia, okay, All Together Now ni sebenarnya dia dah ada dekat 16 country yang lain, 16 negara yang lain. So kita adalah country yang ke-17 dan yang pertama di Asia Tenggara. So kita All Together Now ni macam uniknya di mana kita ada format asal dia, kita ada, diorang ada 100 orang juri daripada golongan selebriti. Tapi di mana kita limitkan kepada hanya 50 orang sahaja because of pandemic. I think this is also the first time lah yang format owner pun agree with us untuk limitkan due to pandemic, due to social distancing. Banyak faktor-faktor yang membuatkan kami terpaksa akur hanya kemukakan 50 orang juri saja. Tapi itu kalau nak comparekan dengan format-format yang ada countries dah buat. Tapi kalau nak ikutkan Malaysia sendiri, ini adalah satu-satu rancangan yang ada 50 orang seramai itu sebagai juri. Tak payah cerita 100 kan? Tak payah cerita pasal 100. Tak payah cerita 100 lagi. 50 orang ni pun dah macam-macam perangai, macam-macam konten yang kita dapat. And surprisingly, masa mula-mula kami nak adakan program ni pun macam agak nervous juga. So macam, ya Allah, macam mana aku nak jangka 50 orang juri. Macam contohnya Mas Singa hari tu pun ada 9 kan. Itu pun dah agak huru-hara untuk dijaga. Tapi ni kan pula 50 orang. Tapi surprisingly bila dah masuk dalam production semua tu, semuanya memberi kerjasama yang sangat baik. Semuanya macam because I think the format itself yang membuatkan mereka rasa gembira nak ada di situ, sebab dia lain. Dia memang bukan macam contohnya kalau macam Big Stage ataupun Gegar Ganza, kita ada contestant yang sama menyanyi dari minggu ke minggu. Betul tak? So kita nampak dia punya progression. Tapi untuk All Together Now ni, setiap minggu different contestant, and setiap contestant tu hanya mempunyai 90 saat saja untuk menyanyi. Jadi macam basically diorang jumpa banyak karakter, banyak talent yang membuatkan diorang pun sendiri tak rasa boring untuk berada dalam rakaman yang lama untuk setiap episod tu. Berapa kontestan setiap episod dan secara keseluruhan? All Together Now ni yang saya tahu BBC punya version ramai. Ni bukan satu dua orang je, bukan 10 orang pun, lebih daripada tu. Berapa Malaysia punya? Sebenarnya ikut kepada setiap country tu, sebab dia depends on total number of duration setiap episode. So dia, di mana untuk Malaysia punya, kita decide untuk buat 2 jam punya content. So dalam 2 jam punya content setiap episode tu, kita ada 24 peserta. 24 peserta, 10 episode tak silap saya. So dalam 240-250 macam tu. Kita ada dalam 214 macam tu, sebab the final episode yang episode ke-10 tu is finalist daripada setiap episode. Faham. So basically kali 9 je lah, 9 episode tu yang memang kita ada muka-muka yang lain, dan 2 setiap episode akan pergi ke final. So 24 peserta lebih kurang akan bersaing setiap episode. Yes, betul. Dan dua dipilih, dua pemenang ataupun dua yang tertinggi lah markanya akan dibawa ke final nanti. Ya, betul. So macam each episode tu kita akan ada 3 tempat di podium, di mana diorang kena ambil berebut peluang untuk ada dekat 3 podium tu. The first one yang dapat markah paling tinggi automatically akan ke final, and yang tempat kedua dan tempat ketiga tu akan buat another round, which is we call it sing off.
di mana diorang dua ni yang akan berebut untuk berpeluang ke final tu. So in every episode kita akan dapat dua finalist lah. Dan diorang ni sebenarnya nak merebut apa ni? Apa hadiah-hadiah kali ni? Hadiah dia RM50,000. Memang sometimes ada orang juga macam komen pasal RM50,000, GV pun bagi 100, Big Stage pun bagi 100. Tapi di mana kita nak terapkan kat sini, GV dengan Big Stage, dia perlu nyanyi untuk 8 minggu berturut-turut untuk mereka melayakkan diri untuk menang RM100,000 tu. Okay. Tapi untuk ATN ni, dia hanya perlu nyanyi satu lagu untuk ke final dan satu lagi lagu untuk menang RM50,000 ni. So kerja sikit. Ya. Yeah. So basically kerja tu sikit, tapi at the same time pressure tu agak banyak lah, because dia hanya perlu dia kena betul-betul nail these two song in order for them to actually win that RM50,000. Faham. Okay. Jadi ini program franchise sebenarnya yang diambil oleh Astro. Okay, saya pasti mesti ada ramai yang tanya, kenapa ambil program yang kira-kiranya yang baru? Sebab program ni baru 2 tahun di BBC kiranya. Tak ambil program yang lebih lama, yang lagi lama, yang lagi orang kata apa, terkenal. Contohnya macam mungkin The Voice ke, ataupun saya suka, paling saya suka macam Britain Got Talent. Asia Got Talent dah ada saya tahu, tapi kenapa tak buat Malaysia Got Talent? Okay. So okay, first soalan yang pasal kenapa tak ambil show yang lagi famous lah, lagi dikenali macam The Voice, X Factor, something like that. So sebenarnya bukan kita tak nak, it's just that macam okay, macam contohnya masa kita mula-mula ambil Akademi Fantasia, tak ada orang pun tahu yang Akademi Fantasia tu sebenarnya adalah franchise daripada TV Azteca. Betul tak? So di mana kita bawa ke sini yang kita menjadikan dia fenomena. So I think benda tu yang kita cuba terapkan, because kita nampak macam Astro, especially macam saya juga, open to all this format out there yang mungkin orang tak tahu pun. So tugas kita juga untuk try to see whether that format suitable dengan kita punya rutin ataupun kita punya resmi makanan orang panggil. So kira-kira orang sukalah. Kita tahu bila saya tengok format ni, kita tahu yang orang Malaysia boleh terima dengan format sebegini. Dan of course another thing is when kita okay, macam Ria sendiri dah lama tak ada competition, singing competition yang mengetengahkan kontesan-kontesan daripada orang biasa. Yep. Macam public, because Big Stage dah ada daripada BBNU, iaitu mereka pun dah singers kan. And GV pun daripada golongan artis, even Mas Singer pun daripada golongan artis. So di mana kita nampak format ni macam okay, why not in this time, because to be honest, kita decide untuk ambil ataupun beli format ini, adaptasi of format ini, semasa kita dilanda pandemik. So antara format yang kita kira fikir, apa format yang kita boleh jalankan recording ni dengan adanya norma baharu ni. So antara format-format yang kita dah pernah tengok semua tu, ini adalah format yang sangat tepati segala kriteria yang kami cari, and also tak lari dengan apa yang peminat-peminat di Malaysia ni yang inginkan. Sebab of course you know ramai yang lagi suka pertandingan menyanyi semua tu kan. Saya memang melanggar BBC Player. Okay, kan? So saya tahu program ni, saya dah tengok dah program ni sebelumnya. Memang seronok, memang lain macam sikit. Memang lain macam sikit. Sebab dia ada banyak banter-banter, gaduh-gaduh semua dengan juri-juri semua kan. Dan peserta dia pula ni yang ni, peserta dia ni lain macam sikit. Bukan tiada had. Memang all together ni memang all, everybody. So betul. Memang macam tu, macam Malaysia pula, dia punya peserta siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang masuk sebenarnya. Okay, so sebenarnya masa kita open to audition, kita memang tak ada had umur. Tapi kalau macam you dah tengok dalam promo yang baru kita mainkan hari tu, untuk season 2 pun kita ada tulis kat situ tiada had umur. Tetapi of course yang hantar submission untuk masuk menyertai All Together Now ni memang tiada had umur. Tapi malangnya susah kita nak dapat daripada golongan veteran, for example, because diorang adalah dalam kurungan kalangan yang berisiko kan. So kita ada, masih ada dalam antara kontestan-kontestan tu yang daripada golongan veteran. Tapi of course kita ada limitation, kekangan-kekangan, antaranya macam mostly our contestant semua yang hanya tinggal di Klang Valley,
yang susah untuk kita masukkan daripada apa state-state yang lain. Tapi kita ada daripada state lain yang telah menetap di Klang Valley. So I think benda tu je lah yang yang sekarang ni our challenges. Sebab kalau boleh kita nak open to all kan, sebab I'm sure ramai sangat dekat luar sana, sebab disebabkan kita dah lama. Last kali kita buat AF I think was 2015 kot. 15, 16, so it's already like 6 years kita ada talent kat luar sana yang tak dapat platform untuk diorang tunjuk bakat tu. So memang agak terkilan sikit lah kita tak dapat nak cari daripada negara negeri-negeri lain tu. Tapi for first season ni kita ketengahkan dulu yang memang asal daripada negeri lain tapi menetap di Kuala Lumpur. Tapi hopefully season 2 onwards, depends juga on the situation right now, hopefully kita dapat lagi banyak apa submission-submission daripada other races dengan other states punya contender lah. Faham. Bila sebut pasal other races, tahun ni, tahun ni pula, season pertama yang ni, ada tak? Ada satu seorang dua mungkin yang berbangsa Cina, India? Daripada segi contestant, yang datang, yang hantar submission and yang datang untuk audition physical, kita ada dalam 20% non-Malays yang datang untuk audition, but yang layak ke masuk dalam show, yang mana dalam lingkungan dalam 200 orang tu tadi, kita ada dalam 20 orang non-Malays lah. Jadi mereka semua dibenarkan untuk nyanyi lagu apa saja diorang suka lah. Yes, of course, lagu apa je. Sebab the thing is, apa yang kita bagi tahu contestant, macam mana show ni, kita dah tunjuk dah show-show dekat luar negara. Okay, this is how the show will look like. So you need to know, you kena pandai juga pilih lagu. Sebab kalau you pilih lagu yang yang macam very mellow down, macam tak berapa nak buat orang nak nyanyi together with you, so macam susah lah you nak dapat semua juri tu bangun untuk you, betul tak? So itu antara benda-benda yang kita inform kepada contestant, so that diorang boleh tahu lagu mana yang sesuai dengan vokal diorang and lagu mana yang diorang rasa diorang boleh nail it and get on the 50s to actually bangun and sing with them. Sebelum saya soalan seterusnya, untuk mereka yang tak tahu, sebenarnya tak pernah tengok lagi All Together Now luar negara, juri akan bangun jika mereka suka, dan setiap kali mereka bangun, peserta terus dapat 2 markah. Betul, Lima? Yes, betul. Kalau juri tak bangun, tak menyanyi bersama, tak ada markah lah untuk peserta tersebut. Betul. So that's why the punya apa tu kebijaksanaan untuk pilih lagu tu memang kena ada lah, because kalau tak dan juri tak bangun, dan diorang pun tak layak ke podium dan sekaligus tak layak ke final. Faham. Okay, so jadi Emma, bila buat benda ni masa pandemik, bila buat dengan banyak SOP kan, 50 orang selebriti, ada penyanyi, ada pelakon, pelawak, dan ada macam seorang wakil kawan-kawan kita orang, seorang pihak media pun ada kat situ, sebab daripada menyanyi kan. Susah tak nak jaga diorang tu, 50 orang ni? Lepas tu kalau tak pentas je, sama kan macam kat overseas kan, 5 tingkat, bertingkat kan? Betul, 4 tingkat. Mereka akan bertingkat-tingkat sebenarnya dalam keadaan begitu kan. Macam mana buatnya production ni dibuat ketika keadaan masa ni dan melibatkan ramai orang? Okay, so sebenarnya macam saya cakap tadi, pada awalnya untuk kita tentukan 50 orang ni pun agak panik lah. Macam, you know, selalunya nak jaga 4 orang juri pun agak susah. So, tapi with nak cakap dengan adanya SOP, sedikit sebanyak membantu kita orang untuk tamekan mereka ni. Macam disiplinkan mereka. Macam Dato' Isi cakap lah, macam boleh, kalau dulu tak ada SOP, semua orang jalan. Lepas tu kan semua orang satu kat sana, satu kat sini, nak cari pun susah. But now we have to know where they are tau. So macam maksudnya, okay, ni time berehat. So berehat, okay, ni group A berehat dekat sini. So kita tahu siapa yang dalam group A memang ada dekat situ je, diorang takkan pergi mana-mana. Kecuali kalau nak pergi apa tu, solat ke, ataupun nak pergi toilet ke, apa benda semua tu. And semua benda tu pun memang ikut SOP. So production kali ini untuk ATN ni memang ramai, sebab kita nak make sure semua orang ikut SOP. And of course, even the stage tu pun, I think that is one of the factor kenapa kita pilih program ni. Sebab kedudukan antara juri-juri tu memang sangat, macam kalau from stage yang bawah sampai ke atas tu mengambil I think 2 meter gap, dan
between each other tu 1 meter gap, dan kita ada juga screen in between them. So that's satu yang Datuk Izzy cakap macam dah duduk dalam kandang dah. But then again, benda tu tak nampak. Audience tak nampak sangat, some angle dia orang boleh nampak that partition tu, tapi macam, but then again, kita rasanya dengan norma baharu ni kita kena be creative on how we do things kot, because life must go on. Hiburan kena ada untuk kita macam entertain orang yang duduk rumah. Kadang-kadang tu, you know, mindset pun dah macam dah ke mana-mana kan, sebab kena duduk kat rumah kan. Betul. So lepas tu tengok pula show, benda yang sama pun you dah tak tahu dah nak tengok apa. So kita punya responsibility tu still there. Macam we have to make use of what we have in a creative way. So that's how we do it. And kalau you nak tahu, stage tu, juri punya stage tu, yang atas sekali tu sebenarnya macam dah nampak ceiling dah. Oi, tinggi. PICC dah, eh? PICC? Yes, PICC. Bukan tinggi sangat pun. And tak semua tempat pun boleh actually fit this structure of ours. Ya, faham. Ya. Faham. Seronok tak seronok lah 50 orang sekali kat situ kan, nak mengawal macam mana. Tapi betul, bukan apa, kalau tak silap saya lagi pun rakaman ni dia buat sebelum PKP yang terkini. Maknanya pada ketika itu memang boleh buat rakaman. Memang bukan nak kata longgar, tapi ketika itu MKN punya ni tak ada seketat sekarang lah kan kiranya. Ya, betul. Sebab kita masa tu kita buat penggambaran tu masa PKPP pemulihan, masa dekat Putrajaya. Of course, kita sebelum kita start apa-apa, kita perlukan permission daripada MKN. So dia dah hantar, dia dah memang submit to us all the SOP yang kita perlu ikut, di mana memang every day lepas recording kena sanitize without fail, every day before and after recording sebenarnya. So semua benda tu memang kita ikut. Dan macam saya ada mention dekat PC tadi, in term of set tu pun is actually bigger than what format owner dah set kan. Sebab kita nak ada that social distancing semua lah. So sekarang ni kita nak cerita pasal musim kedua. Belum pun keluar lagi musim pertama, belum lagi ditayangkan, tiba-tiba saya tengok kat TV kan dah panggil untuk audition musim kedua. Yakin betul Astro untuk program ni? Yakin tak yakin, tapi kena yakin lah, because we have spent a lot of effort, a lot of money as well on this project. Kita dah, masa kita buat season pertama dulu pun macam mula-mula ada perasaan macam skeptical, macam ada ke talent Malaysia ni, boleh ke dia, boleh ke mereka ni naikkan show ni sendiri. Macam, you know, sometimes kita pun rasa macam cukup ke talent Malaysia ni nak ditengahkan seramai 250 orang. Betul. So itu antara benda-benda yang ada at the back of our head, yang macam alamak, takutnya macam mana semua dia. Tapi masa first episode pun kita orang macam terkejut, sebab diorang boleh dikatakan menyanyi lebih daripada penyanyi asal yang boleh menyanyi. Because bakat tu ada. Bakat tu ada. Because and it's also not easy, because sometimes bila macam big stage ke GV ke, first episode tu, second episode or third episode, mesti ada yang nervous, betul tak? Ni artis ni nak nyanyi depan 3 juri je, mesti ada yang nervous. So of course kita punya mindset macam like, alamak, macam dah lah diorang ada satu peluang je ni nak nyanyi depan 50 orang juri lagi ni, macam mana lagi nervous dia kan. So but alhamdulillah diorang memang, kita orang pun memang terkejut, yang I was of course dia nervous, sama ada yang tak nervous. Lepas tu tiba pula dengan nyanyi-nyanyi tu nampak macam juri tak bangun pula kan. So lagilah takut tu ada semua tu. But itu yang buatkan show ni menarik. So biasanya musim kedua akan ada. Okay, jadi ada program yang you punya program yang akan dikorbankan ke tak lama lagi ni, macam untuk tahun depan ni? Okay, program yang dikorbankan insyaAllah tak ada. Tak ada lah. Kita cuba untuk memvariasikan lagi kita punya kandungan-kandungan dalam channel tu untuk peminat-peminat untuk kamu sendiri. So benda tu tak ada. And of course, di antara sebab juga kenapa yang kita yakin yang boleh terus buat season 2 tu, sebab
dengan situasi yang tak menentu sekarang ni, memang ini antara program yang apa tu, yang memang mengikut SOP dan kita boleh teruskan walaupun let's say lah macam kan certain time ni macam MLS hari tu PKP tak boleh live. Betul. So bila tak boleh live, kita tak ada show. Betul. Kan kita tak pernah entertain audience. So with this kind of show, kita boleh buat recording, and I think because of the interesting of the format, the uniqueness of the format tu membuatkan audience boleh terima rakaman show yang dalam rakaman daripada siaran langsung. Tak ada takut lah tercantas pula big stage ke gegar berganza ke nanti sebabkan MLM sebabkan ANTM ni ada kan. I think insyaAllah akan ada, tapi itulah kita again semua orang pun tengah tunggu whether we can still go live or not for big stage nanti. But we dengan adanya ATN ni, kita melengahkan lagi masa siaran kalau, langsung kalau kan? Ada masalah Cik, adalah programnya. Faham. Betul. Selain daripada tu, sebutlah Emas sedikitlah untuk program. Bila Emas cerita kata keadaan sekarang ni suka nak buat live, program-program live kan, adakah program-program lain yang mungkin Astro sendiri di bawah Emas yang akan dibawa masuk ataupun akan dibuat baru yang kita mungkin akan tengok pada tahun depan ataupun tahun ni sendiri? I think ada. So kita pun tengah merancang ada few shows yang under recording yang akan dibuat tak lama lagi. Di mana kalau macam as a backup shows lah, backup shows sebab kita dah learn kan from last year. Yalah, sebab tak ada orang pun tahu yang kita akan menghadapi pandemik ni kan. So at that point of time, masa tu kita tak bersedia langsung. So sekarang kita dah belajar daripada last year. Sekiranya live tak akan berjalan seperti yang diharapkan ataupun seperti yang kita plan, kita ada backup shows yang boleh fit that slot untuk untuk masih menemani semua orang masa zaman pandemik. Ya, macam kita belajar daripada MLS jugalah. Saya tak rasa big stage dengan Gagabaganza kalau buat tanpa penonton akan berjaya begitu sangatlah. Betul tak? Tapi Gagabaganza last year kalau you perasan kan kita tak ada penonton. Boleh lah. Tapi di stage ada 200 dalam 200 ke 250 orang. Itulah. Tapi we only first episode je we manage to get 200 audience dalam, tapi lepas tu semua tak ada audience. Kurang lah, tak ada nyanyi-nyanyi sama-sama kan. Ya, dia the mood tu macam agak kesian juga dekat dekat host, dekat contestant tu sendiri sebab tak dapat vibe tu untuk diorang macam teruskan menyanyi. Okay, last lah, kita tahu host dia ialah Sherry Al Haddad dan ketua captain dia untuk ATNM ni ialah Datuk Isi Mizal. Betul. Apa persediaan you all? Saya suka diorang, saya memang sangat suka diorang dari dulu lagi, tapi persediaan you lah pada mereka-mereka yang mungkin mengatakan asal muka sama ni juga yang di depan kan, Datuk Isi dengan Astro apa? banyak betul program dia, DAC, perang prank, apa lagi, banyaklah apa tu, melatah-melatahnya program kan. Kali ni dia juga, Maharaja Lawak pun dia juga. So kenapa tak ada orang lain, kenapa dia juga buat masa ni? Okay, so untuk Dato' AC kan, kebanyakan program dia bersama dengan Warna. So of course dia bukanlah nak cakap dia dia punya mainstream tu is comedian, tak. Tapi dengan cara pembawakan dia agak kelakar dan lebih sesuai kepada Warna. So di mana Warna mempunyai banyaklah program yang bersama Dato' AC. Tapi bila masuk kepada Astroria, jarang sebenarnya Dato' AC berada di Astroria. So di mana masa kita nak discuss untuk cari captain for All Together Now ni, memang banyak nama yang terkeluar dalam fikiran ni. Macam, okay, siapa? Sebab kita kena cari captain yang memang pernah menyanyi, style, memang ada semua tu. So, susah juga untuk kami cari yang untuk memenuhi kriteria captain yang kami cari ni. Ada few names definitely, tapi kiranya Dato' AC menepati role ni kerana semua tu dia dah pernah alami. Dia dah pernah ada group, dia pernah menyanyi. Dulu dia memang famous dengan For You To See. Sekarang dia pengacara, dia pernah berlakon. So semua kriteria tu dia ambil kira untuk mengangkat Dato' AC sebagai captain All Together Now ni lah. Tak adalah, bukan apa, mana nak tunggu peluang untuk muka-muka baru pula kan. Sekarang ni dengan keadaan pandemik, semua orang kita tak ada job. Kita ada 49 kerusi yang lain untuk dipenuhi oleh celebrity-celebrity yang lain. I think that is the best part where
you know, sometimes orang pun tak berpeluang. Asyik macam contohnya muka juri lah, asyik-asyik muka yang sama, asyik-asyik muka yang sama. So di mana dekat sini ATN, macam saya cakap tadi, sebab ATN ni dia tak betul-betul macam ikut kita cari vokal 20%, kita cari penampilan 30%, tak ada. So di mana entertainer yang berjaya entertain juri buat diorang bangun untuk nyanyi bersama, itu adalah satu, kiranya mereka dapat markah terus. Kita nak cari performer lah ni, performer yang boleh entertain. Betul, betul. And it's not easy to bayangkan 24 peserta untuk juri ni nak bangun setiap kali and menyanyi bersama. Faham. So itu memang tak mudah, and antara benda yang kita pun takuti juga, macam lah, alamak, diorang ni nak bangun ke? Macam contohnya kalau Tabby tadi kan, dia tahu ke lagu Melayu? Dia nak nyanyi ke sekali dengan kontes tu? But then macam surprisingly lah, like I said, juri-juri ni sendiri dah memang tanam dekat sifat masing-masing diorang nak bagi semangat dekat newcomers ni. So I think benda tu yang perlu kita macam salute lah to them, because they really give all out and the energy yang contestant boleh ambil. Tabby punya group pun target market Melayu. Kalau tak tahu lagu Melayu, nyanyalah Tabby. Ada lah, kiranya macam kita ada juga juri macam Ian daripada Hits, yang you know rata-rata memang dia tak berapa nak cakap Melayu lah. Yalah, kan, sebab English, dia memang English songs. Ya, English. So even Ian pun macam to have him in the show, macam alamak, dia tahu ke lagu Melayu? Of course dia, you know, radio announcer, hit English song semua, faham. Dia still bagi that macam semangat and macam interestingnya. Sebab of course kita ketengahkan juga orang-orang yang macam ni, sebab dia tak pernah berada dalam apa show-show, konsep-konsep yang sebegini kan. So diorang pun macam excited to actually know more about production yang kita buat ni lah. Understood. Lili, so paling kurang pun bangun menari sudah lah kan. Betul. Dah gelap. Ya. Okay, dah lah, dah tutup promo. Dan sebab itu hari apa, pukul berapa semua, jangan lupa saksikan Bilibili semua everything tu. Okay, so jangan lupa saksikan All Together Now Malaysia season pertama akan launch pada 6 hari bulan 6, and final dia 8 hari bulan 8. Ingat date tu tau, 6-6, final 8-8. So ada ong lah tu. So mulai daripada 6 hari bulan 6 di Astro Ria. So untuk first episode kita bagi, kita buka juga kepada Astro Prima pukul 9 malam, and of course ada juga di Gempak Live Plus untuk first episode sahaja. Dan jangan lupa tengok, because ramai sangat orang ataupun talent-talent Malaysia ni yang berbakat, yang perlu kami ketengahkan, perlu kami tuntunkan kepada anda semua. Dan jangan lupa juga, because dekat sinilah antara show yang you boleh tengok 50 orang juri terdiri daripada artis-artis discuss ataupun berbincangkan pasal contestant punya performance. Ya. Yeah, 50 artis, 50 artis selebriti semua sekali ya. Yes. Sebab barang free. Sebab boleh sebut pasal free tadi, yang kali pertama nak tanya satu je. YouTube keluar tak? YouTube keluar episode pertama sahaja. Episode kedua onwards tu kita bagi highlight sahaja ya. Emma, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Tadi dah kat 3 jam kat PC untuk sambung kat sini, sebab nak dapat detail semua kan. So moga SOP jaga ya, jangan lupa ya, duduk rumah, lockdown kan sekarang. Yes, masih lockdown. Lockdown daripada last year. Daripada last year kan. Okay, semoga sihat sentiasa. Terima kasih banyak Emma, jumpa lagi ni. Okay, thank you. Bye. Mencipta fenomena di lebih 15 buah negara. Kini di Malaysia, program nyanyian dengan 50 orang juri. Lebih ramai bangun dan menyanyi bersama. Lebih tinggi markah. Tetapi hanya seorang akan membawa pulang RM50,000.